Kini kita akan bergabung dengan Deriski Orta untuk mengetahui informasi seputar kepulangan jemaah haji ke tanah air. Selamat siang, Deriski Orta. Apakah jemaah haji sudah tiba di Asrama Haji Pondok Gede? Fandi dan juga pemirsa, sebanyak 388 jamaah haji 2017 saat ini sudah berkumpul, sudah tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, di mana mereka sudah berkumpul di ruang serbaguna yang sudah dipersiapkan oleh pihak Asrama Haji. Dan di sini ke 388 jemaah sudah dipersiapkan untuk pengambilan air zam-zam dan juga untuk dilakukan persiapan untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan mereka di sini selain menunggu kedatangan para keluarga, mereka juga akan mengambil air zam-zam ini sebanyak satu orang jemaah, yakni 5 liter air zam-zam, di mana mereka harus mempergunakan paspor untuk mengambil air zam-zam yang sudah disediakan dari pihak Asrama Haji. Dan selain itu juga Fandi, mereka nanti ini terdiri dari kloter 4 yang merupakan dari jamaah haji DKI Jakarta, yakni dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan juga Jakarta Barat. Dan tidak hanya dari kloter 4, rencananya juga hari ini embarkasi Pondok Gede Jakarta Timur juga akan kedatangannya dari kloter 5 jamaah haji yang berasal dari Banten. Dan diperkirakan mereka akan tiba pada sore hari nanti karena mereka akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 12 siang. Dan Fandi, sebelum dijemput keluarga, memang di sini mereka sudah berkumpul sejak tadi sekitar pukul 11, di mana tadi terdapat 10 bus yang sudah mengantarkan mereka untuk ke Asrama Haji Pondok Gede ini. Dan tadi saya juga sempat melihat banyaknya pihak keluarga yang sudah menunggu, yang sudah tidak sabar untuk bertemu dengan para jemaah haji yang sekitar 41 hari berada di Tanah Suci. Dan mereka juga berharap, Fandi, tadi saya sempat mewawancarai mereka, mereka berharap mereka akan membawa keberkahan dan juga kebaikan serta membawa dari kebaikan dari agama mereka masing-masing menjadi lebih baik dan dibawa ke daerahnya masing-masing. Fandi. Terima kasih Deriski Orta yang melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali Deriski.